بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منافع في علمي في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماؤون للكذب أكالون للسؤت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم يا أيها الرسول وهاي الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر La yahzunka, janganlah membuat sedih akan engkau sunu oleh perbuatan allazina, orang-orang yang yusari'una fil kufri, yang berlomba-lomba, yusari'una bercepat-cepat, maksudnya berlomba-lomba fil kufri, dalam kekufuran. Jadi Rasul ditegur sama Allah, dibilang sama Allah sama perbuatan kufur, perbuatan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran. Yaqauna fihi misur'atin, mereka jatuh di dalam kekufuran dengan cepat. Maksudnya yuzhirunahu, mereka menjelaskan akan kekufuran. Idza wajadu fursatan, apabila mereka mendapati kesempatan. Jadi di zaman Nabi sudah banyak orang berlomba-lomba di dalam kekufuran. Bagaimana di zaman sekarang? Sampai ada, ya kemarin kita ya, dengar mungkin seorang, ya seorang apa? Pengajar di YouTube ya, dia bilang kita jangan takut murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita jangan takut murtad. Ya, ini bahaya sekali. Padahal dipanggil sama mereka, sama kelompoknya, ya buya. Walaupun buya, kalau sampai begitu jangan diikutin. Dia bilang kita jangan takut murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Terbalik,
Kalau kata saya, kita harus takut. Kita harus takut. Biar apa? Biar kita bisa hati-hati. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat membahayakan. Harus kita takut diri kita, jangan sampai kecemplung ke dalam kemurtadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu kata-kata itu tipis, ya, antara benar dan salah. Sangat membahayakan. Karena kalau diyakinin dan diiyakan, maka kita akan berani bicara. Apalagi bicara kita yang salah diikuti oleh banyak orang, maka nanti akan jahil murakab. Ilmu kita yang kagak benar ditiru oleh orang, maka kita akan dapat dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Min lil bayani alladzina qalu amanna, dari min lil bayan, dari orang-orang yang qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman, bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Ya, mereka mengatakan kami beriman, ya, mereka juga begitu, karena mereka juga mengatakan begitu di zaman sekarang. Ya, saya orang Islam katanya. Ya, saya orang Islam. Iya, ente Islam tapi begitu. Iya. Justru kita heran, ente ngapa Islam ngomong begitu? Kan begitu kata mulutnya. Saya Islam. Iya, ngapa ente Islam ngomong begitu? Jadi dulu udah banyak yang ngomong begitu. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekufuran itu orang yang mengatakan amanna, kami beriman, bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka, bi alsinatihim, dengan lidah-lidah mereka, bi afwahim muta'alikun bi qalu, muta'alik dalam lafaz qalu, wa lam tu'min qulubuhum, namun hati-hati mereka enggak beriman. Jadi mulutnya doang bilang amana, tapi hatinya ya, enggak. Wahumul munafiquna, mereka adalah orang-orang munafik. Itu yang begitu-begitu adalah orang munafik. Jadi bukan dari sekarang doang, dari dulu di zaman Rasul udah ada. Saya Islam, saya iman. Iya, mulut ente doang Islam, iman. Hati ente enggak. Justru ente yang paling bahaya daripada orang non-muslim. Justru ente yang lebih bahaya daripada orang non-muslim. Kenapa? Orang non-muslim mah ketahuan. Kalau ente, ini yang bahaya. Wa minal ladzina hadu, dan di antara ya, dan orang-orang Yahudi, kaumun, ada kaum yang sama'una lil kadzib, amat gemar ya mendengar kedustaan. Jadi demen banget dengerin kedustaan. Allazi taratsu ahbaruhum, ya, sama akabulin, yang dibuat-buat oleh pendeta-pendeta mereka. Ya. Jadi kabar-kabar dusta, kabar-kabar bohong. Ada orang demen dengerin itu. Sama akabulin, dengan pendengaran yang menerima. Jadi mereka berdusta, berbohong, diterima. Demen banget dengerin kayak begitu. Jadi kalau ada tahu nih berita bohong, itu jangan ditonton. Ya. Umpamanya jaringan informasi apa aja, saya enggak katakan TV ya, apa aja itu ya. Apa aja. Ya.
apa aja. Kalau dia emang suka mengejar, memberitakan kebohongan-kebohongan, jangan dengerin. Sama dengan ini. Kalau kita dengerin, sama'una lil-kadzibi. Wa minal ladzina hadu sama'una lil-kadzibi. Di antara orang-orang Yahudi ada kaum yang amat gemar mendengarkan kedustaan. Alladzi iftaratuhu ahbaruhum sama'a qabulin. Yang dibuat-buat oleh pendeta-pendeta mereka dengan mendengar yang diterima. Jadi itu ya, jaringan informasi aja, jaringan informasi mana aja yang suka memberikan kebohongan, jangan ditonton. Kenapa? Bahaya. Takut nanti kita enggak sadar meyakini berita itu. Itu akan membuat hati kita menjadi keruh. Jauhin. Itu kedustaan. Apalagi dia bikin opini. Padahal tidak begitu. Dia bikin berita. Itu kan paling hebat. Bahaya itu. Kata ya guru saya, kalau kita pengen menguasai dunia, dua kita kuasai. Pendidikan dan jaringan informasi. Dua. Kalau ini dikuasain, oh nah, insya Allah dia bisa menguasai. Kata beliau begitu, dua. Dikuasain itu, insya Allah bisa nguasain. Jaringan informasi dan dunia pendidikan. Iya, kenapa? Karena itu dalam kekuasaan dia. Jadi bisa mencuci otak pemikiran. Bisa melahirkan digma baru. Nah, para pemikir baru dia akan melahirkan dari situ. Nah, makanya di sini kita kalau tahu ini dikuasain, maka kita jangan mendengarkan. Jadi kita belajar, lihat di mana kita belajar, mendengar informasi, lihat siapa yang kita dengar, apa siapa yang kita dengar. Jangan kita ya, mengambil ilmu dari yang enggak benar berarti. Jangan kita mendengar informasi yang tidak benar. Begitu berarti. Ya, karena banyak orang yang tercuci otaknya dari itu, ya, dari doktrin. Nah, doktrin itu kan pendidikan, dan dari jaringan informasi. Jadi hati-hati, pilih guru, pilih informasi, pilih pendidikan. Di mana kita belajar itu pilih, itu sangat memberikan pengaruh. Pemikiran guru, pemikiran guru yang menciptakan apa namanya kurikulum di suatu lembaga pendidikannya itu sangat memberikan pengaruh. Ada orang gurunya pecinya miring. Miring peci pakai peci miring. Ntar muridnya pakai peci miring, ada yang peci miring ntar. Gurunya pakai kain nyerebetnya nyeret. Ntar muridnya ada yang nyeret ntar. Begitu. Artinya itu kurikulum mempengaruhi besar.
Makanya kalau kita udah jadi guru sekalipun alif-alifan, ikro-ikroan itu ikro, alif-alifan. Biar benar. Karena guru itu adalah dia penyambung antara murid dan Allah. Jadi kalau jadi guru biar benar. Jadi udah kalau udah jadi guru biar benar, biar jadi delegasi antara muridnya sama Allah. Jangan udah jadi guru masih demen aja. Masih demen yang makruh-makruh, apalagi yang haram-haram, na'udzubillah. Jangan, tuh udah hilangin. Kenapa? Ente punya tanggung jawab. Ente punya tanggung jawab. Dulu ente belum jadi guru, sekarang udah jadi guru, biar bener. Gitu. Nah, itu guru namanya. Jangan masih jingkrak-jingkrakan aja. Jadi guru bukan hanya cerdas semata, tapi juga soleh. Itu ya dua penting. Makanya kita kalau pengen kita udah punya anak, pengen nyekolahin anak, itu jangan sembarangan. Lihat tuh gurunya, lihat pendidikannya, lihat. Pengen lihat informasi, jaringan informasi dari siapa, dari apa. Lihat. Kalau biasa menyebarkan kebohongan, jangan. Jangan. Ini ilmu ya, ilmu. Sama'una, mereka ya amat gemar mendengar minka dari engkau, liqaumin, bagi satu kaum, li'ajri qaumin, karena satu kaum, akhirina, yang lain, minal Yahudi, daripada orang Yahudi, lam ya'tuka, mereka tidak datang kepada engkau, wahum ahlu Khaybar, mereka adalah ahli Khaybar, zana, telah berzina, fi'im, pada mereka, muhsanani, dua, ya orang yang muhsan, muhsannya orang yang berzina, sudah nikah, sudah berkeluarga, ya. Jadi ada dua orang yang sudah berkeluarga melakukan zina. Ya, ini ahlu Khaybar. Fakarihu, lalu mereka benci, enggak mau jam ahuma, merajam keduanya. Faba'asu Quraizata, lalu mereka mengirim akan orang Quraiza, Bani Quraiza, niyas'alun nabiyya, untuk bertanya kepada Nabi SAW an ukmi ima, tentang hukum keduanya, bagaimana tuh? Orang udah berkeluarga melakukan perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Jangan kita deketin sesuatu yang bisa mendekatkan perzinahan. Jauhin sejauh-jauhnya. Yuharrifuna al-kalimah. Mereka mengubah-ubah akan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan. Allazi fi Taurat, yang ada di Taurat. Ka ayatir rajmi, seperti ayat rajam, dirubah sama dia. Min ba'di mawadihi, dari ya setelah tempat-tempatnya, dari tempat-tempatnya. Allati wada'allahu 'alaiha, yang telah Allah Ta'ala letakkan atasnya. Ai yubaddiluna, ya mereka menukar-nukar akan dia. Yaquluna, mereka berkata, ai ya liman arsaluhum, kepada orang yang mereka utus akan mereka, in utitum hadza, jika kamu diberikan ini, al hukma, artinya hukum, al muharrafa, yang diubah-ubah, al jild allazi, artinya jilid, allazi, yang abtakum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada kamu dengannya, fakhudhu faqtulu, maka bunuh olehmu akan dia. Wa in lam tu'tauhu, dan jika mereka kamu tidak ya, kamu tidak diberikan dia ya, tidak didatangkan, tidak diberikan, bal aftakum, maka memberikan fatwa ia akan kamu, bi khilafi, dengan bersalahannya, fa'zaru, maka hati-hatilah, antakbalu, bahwa kamu menerima dia,
Wa man yuridillahu fitnatahu, siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki memfitnahnya, idlalahu, menyesatkannya, falan tamlika, maka kamu tidak mampu menguasai lahu baginya min Allah, daripada Allah syai'an sedikit pun, fidab'iha, di dalam menolaknya. Tadinya tuh orang ngerti, tadinya tuh orang pandai, lalu disesetin nama Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Jadi rupanya bukan sekarang doang orang pinter jadi sesat. Dari dulu udah ada. Itu orang pinter banget, ilmu zohirnya mantep. Ilmu zohirnya mantep. Sorobnya, nahunya, mantiknya, balagoknya. Ya. Usulnya, usul fikihnya, usul hadisnya, usul ya, Qur'annya hebat. Tapi ya, disesetin nama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Iya, kata Imam Ghazali, kan ada dua ulama, ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nauzubillah. Kita harus hati-hati, waspada ini. Jadi kita harus apa? Sama diri kita hati-hati. Jangan sampai sembrono, salah, kecemplung. Jangan sampai. Di zaman Nabi udah ada kayak begini. Bagaimana di zaman sekarang? Allah sesetin. Gak bisa kita untuk bilangin. Susah udah. Tadinya wangi namanya, tapi setelah itu enggak wangi lagi. Ya, kita mau cari apaan di dunia ini? Ya, kita hidup di dunia enggak lama. Akhirat itu benar. Kita hidup cuma sebentar. Begal umur kita udah 40 ke atas. Udah jangan macam-macam, jangan cari pangkat keduniaan. Jangan cari harta untuk dunia. Jangan cari kehormatan untuk dunia. Keker setepat mungkin untuk akhirat. Keker setepat mungkin untuk akhirat. Jadi bukan lihat doang. Lihat bukan. Keker setepat mungkin untuk akhirat. Nah, kalau umur kita udah 40 ke atas, bukan berarti yang di bawah 40 alhamdulillah, bukan ya. Bisa bebas, bukan begitu, masih bebas, bukan. Man asraqat bidahidu asraqat nihayatu, ya. Ya. Saya tutup amantu ya. Kalau kamu ingin gemilang, ya sebelum 40 udah harus ya, bersinar. Gitu. Biar entar di 40 ke atas mungkin bersinar. Ya. Jadi jangan cari itu. Qadarullah enggak bakal ketuker. Kalau emang dasarnya dia pemimpin negara, pemimpin zahir, maka dapat dua-duanya. Zahiran wa batinan, dunia wa ukhra. Dapat dua-duanya. Bisa enggak dapat dua-duanya tuh ulama? Bisa. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz, kiai. Umar bin Abdul Aziz tuh kiai. Jadi presiden. Padahal beliau enggak mau, tapi dipaksa beliau. Dia enggak mau jadi presiden, dipaksa. Nah, kalau dipaksa. Walau beliau enggak mimpin lama, cuma mimpin 2 tahun lebih dikit, sedikit lah mimpinnya. 2 tahun lebih dikit. Tapi namanya dicatat oleh para sejarawan, termasuk Khulafaur Rasyidin, masya Allah. Dimasukkan, ada yang memasukkan ke situ. Kenapa begitu? Walaupun volumenya kagak banyak, enggak panjang, enggak lama, enggak banyak periode-periode. Enggak 1, 2, 3, 4 periode, enggak. Karena bukan itu. Yang menjadi pokoknya dalam memimpin adalah kualitas. Ya, kualitas, walaupun satu periode, bahkan kalau Umar bin Abdul Aziz mungkin sampai lama, cuma 2 tahun,
enggak ada satu periode, tapi karena kualitasnya hebat sampai sekarang selalu dikenang. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Beliau lagi kerja pasang lampu, lagi kerja pasang lampu. Ya, dulu ya mungkin pelita itu ya. Lalu datang tamu ngobrol. Tadi kerja negara, sekarang buat ngobrol. Matiin dulu. Tadi duit negara. Kerja buat negara, sekarang kita ngomong untuk pribadi, ngomong gelap-gelapan. Ah, ada begitu pemimpin. Kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai kita pakai sarana umum buat pribadi. Jangan sampai. Ya, jangan sampai sarana umum kita pakai buat pribadi. Kamu nanti nih punya pesantren. Jangan numpang di pembangunan, jangan. Itu duit pribadi aja. Jangan sampai pesantren di bawah, kamu di atas rumah kamu. Itu yang di bawah pakai dana orang pada nyumbang, kamu tinggal di atas. Jangan. Berarti apa? Kamu pakai sarana umum. Jangan. Jangan. Kalau ada tukang ke rumah kita, kemarin bayar, kemarin sono, sekarang sini. Begitu. Kan suka begitu kita nih. Ya. Rumahnya tingkat, maksain banget buat bikin pesantren. Ya. Maksain banget buat bikin pesantren. Rumahnya di atas, tinggalnya pesantrennya di bawah, santrinya. Pembangunan di bawah pakai dana umum. Itu kalau Umar bin Abdul Aziz haram. Jangan. Jangan. Ya. Ya. Nanti tuh kalau punya pesantren begitu, amin ya Allah. Jaga, pakai punya kita sendiri, kita pribadi pakai punya sendiri. Hakul yakin berkah, hakul yakin enggak bakal kurang. Kenapa? Nolongin Allah, nolongin hamba-hamba Allah. Wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba-hambanya semasa hambanya menolong saudaranya. Ya. Nah, Allah senang tuh kalau ngeliat ada hambanya begitu. Hanya berpaut kepada Allah, hanya berpegang sama Allah, enggak takut, enggak takut. Membantuin santri jangan takut. Ya. Walaupun kagak dibagi duit itu. Jangan ngarepin duit sama santri. Santri mah kagak punya duit ya. Babanya lain lagi, babanya. Ya. Ulaika allazina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu orang-orang yang Allah tidak kehendaki mensucikan hati-hati mereka. Jadi Allah enggak kehendaki mensucikan hati mereka minal kufri, daripada karena kekufuran. Walau aradahu ya lakana. Jika Allah kehendaki niscaya ada. Kalau Allah pengen bisa suci. Allah enggak pengen enggak. Ya Allah. Ya Allah, kita takut nih. Kita takut. Ya, kita minta sama Allah supaya hati kita jangan dirubah sama Allah ke dalam kekufuran. Ya Allah, amin ya Allah.
tetap iman ya Allah. Sama'una lil kadzibi akaluna lisuti, mereka ya, berlomba-lomba ya mendengar ya. Mereka amat gemar mendengar bagi kedustaan, akaluna lisuti, mereka sangat demen makan bagi yang ya haram, demen banget makan yang haram, bidamil ha'i dengan doma ha wa sukun dan sukunnya ail harami, artinya haram, karisha seperti apa uang sogok. Fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepada engkau, ini uang sogok nih, ini jangan sampai uang sogok nih ya ya, pegang ini kalau kita kerja di pemerintahan hati-hati itu ya ya, hati-hati ya. Hati-hati. Saya S2, kuliah sampai S2 bukan untuk kerja. Saya kuliah untuk bukan untuk kerja. Bukan. Saya enggak mau kerja, mau ngajarin bocah-bocah aja, sama bocah-bocah ngaji aja. Bukan untuk kerja jadi PNS, bukan. Ngajarin alip-alipan aja udah cukup dah ya. Biar bisa ngajarin orang bener, biar paham agama, biar bener. Itu aja. Tawaran kerja ya ada, suruh masuk kemana, macam-macam dah ya. Iya. Fa in ja'uka, maka jika mereka datang kepada engkau, litahkum bainahum, supaya engkau berhukum di antara mereka, fahkum, maka berhukumlah engkau bainahum di antara mereka, au a'rid anhum, atau berpalinglah engkau dari mereka. Hadza takhyiru, ini adalah pemilihan, ini takhyir, pilihan, mansukhun dinasakh biqauli, dengan perkataannya wa anikum, berhukumlah engkau bainahum di antara mereka, al ayata. Wajib, maka wajib al-hukum, berhukum bainahum di antara mereka, iza tarafa'u, apabila mereka ya mengadukan, ilayna, kepada kita. Ya, kalau kita, mereka adukan kepada kita, ya kita hukumin, jangan kita tinggal. Wa huwa asau qaulai syafi'i, itu adalah paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Kalau ada orang datang kepada kita minta diputuskan hukum, putusin. Falau tarafa'u ilayna ma'a muslimin wajaba ijma'an. Maka jika mereka mengadu kepada kita serta orang muslim, maka wajib secara ijma, wajib kita layanin. Ada orang datang ngurusin, pengen mutusin warisan ya, keluarganya lagi ribut tentang warisan, kita putusin. Tapi kalau dia gak minta, jangan ya, jangan jadi berantem ntar. Kalau dia minta sama kita, urusin. Kemarin banyak banget Ustaz yang datang ke rumah. Ya. Putusin. Kalau dia enggak minta, jangan. Hukumnya wajib. Ya. Ada orang muslim datang sama kita minta putusin, wajib. Makanya ilmu waris jangan sampai kagak bisa. Ya. Mesti bisa. Ustaz, kiai mesti bisa ilmu waris. Enggak boleh enggak. Ya. Entah kalau datang orang, iya, kita nggak bisa, jangan sampai nggak bisa. Wa in tu'rid anhum, dan jika kamu berpaling dari mereka, fala yadurruka syai'an, maka mereka tidak menyusahkan engkau sedikit pun. Wa in hakamta bainahum, dan jika engkau berhukum di antara, engkau berhukum di antara mereka, fahkum bainahum bil qisti, berhukumlah engkau di antara mereka dengan adil, bil adli. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah telah mencintai orang-orang ya berbuat adil. Al-adilina, yang adil, fil hukmi, dalam hukum, ay yusibuhum, Allah akan berikan pahala mereka. Wa kaifa yuqimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullah, bagaimana mereka berhukum kepada engkau sementara di sisi mereka ada Taurat, di dalamnya ada hukum Allah, min rajmi, dengan rajam,
istifhamu ta'jibin, itu isim ta'jib. Bagaimana? Ya, kaifa, betapa. Ini juga begitu bisa. Ai lam yaqsidu bidzalika ma'rifatal aqibal ma huwa aqwanu alaihim. Artinya tidaklah mereka bermaksud, lam yaqsidu, mereka tidak bermaksud bidzalika, dengan demikian itu ma'rifatal aqib, akan mengetahui yang hak. Bal bahkan ma huwa, ya, bahkan sesuatu, oh ya, dia itu ahwanu alaihim, ya, bahkan sesuatu itu lebih ringan, ya, lebih ringan atas mereka. Summa yatawallawna, kemudian mereka yuriduna, berpaling, an hukmika birajmi, daripada hukum engkau dengan rajam. Mereka berpaling, enggak mau dirajam, enggak mau, ya, ya apa, enggak mau pakai hukum rajam. Al-muwafiqin, yang sesuai li kitabim, kepada kitab mereka. Min ba'di zalika, setelah demikian itu, at-tahkimi, diberi keputusan, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna at-taurata.